program mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam yang sedang ber-AKM di Desa Dramaga. Nah, di antara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, salah satunya adalah pikiran massal dan santunan anak yatim. Ada berapa banyak Pak kiranya Pak yang mengikuti pelaksanaan ini Pak? Untuk kegiatan massal sebanyak 60 orang anak. Yang jelas desa terinspirasi dengan kegiatan ini, ya harapan ke depan Desa Dramaga sendiri bisa melaksanakan hal yang sama. Karena selama ini baru santunan yatim yang sering dilaksanakan oleh Desa Dramaga. Ke depan mudah-mudahan bisa juga melakukan kegiatan di tanah masal seperti ini. Tentu apresiasi terkait dengan panitia pelaksana, karena ini adalah kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang cukup baik, dan harapan tentunya panitia harus betul-betul menjaga karena kaitan dengan kondisi pandemi, peserta maupun pengunjung ataupun yang hadir, semuanya tetap menggunakan mentaati protokol kesehatan.